Toyota India resmi memperkenalkan All New Toyota Urban Cruiser Hyryder 2022. Mobil ini diposisikan sebagai compact SUV, yang akan bersaing dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. SUV hybrid ini merupakan hasil kolaborasi antara Toyota dan Suzuki di India. Perbedaan pada styling, harga dan pilihan fitur. Toyota Hyryder mengusung teknologi hybrid, dengan menggunakan mesin Suzuki. Desain eksterior Urban Cruiser Hyryder 2022 ini, sebenarnya cukup berbeda dengan SUV lain di segmennya. Mobil ini mendapat beberapa elemen desain khas SUV Toyota. Sisi depan Toyota Hyryder mendapat grill kristal akrilik, dengan hiasan krom di dalamnya. Logo Toyota berada tepat di tengah grill. Hiasan krom pada SUV ini berpadu dengan DRL LED kembar, yang ditempatkan di ujung kiri kanan. Beralih ke interior, Toyota Hyryder menawarkan kabin yang terlihat premium. Pabrikan telah menggunakan tema dual tone coklat dan hitam untuk kabin, yang semakin menambah kesan premium. Ada bahan soft touch di dashboard dan trim pintu, dengan sistem hiburan layar sentuh. Toyota menawarkan Urban Cruise Hyryder dengan dua pilihan mesin bensin. Dengan versi hibrid kuat dan mesin hibrid yang ringan. Toyota Hyryder versi hibrid kuat, menggunakan mesin 1.5 liter TNGA Atkinson Cycle, dengan tenaga 92 petadetik dan torsi 122 Nm. Mesin ini dipasangkan dengan motor listrik, yang menghasilkan 79 petadetik dan torsi 141 Nm. Mesin bersama dengan motor listrik, menghasilkan tenaga gabungan sebesar 115 petadetik. Toyota Hyryder diklaim memiliki jangkauan 25 km hanya dalam mode listrik. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi e-drive Toyota. Hyryder juga akan mendapatkan mode berkendara dengan varian AWD. Mesin selanjutnya adalah mesin penggerak Neo. Pada dasarnya, Hyryder tipe Neo menggunakan mesin K15C 1,5 liter dari Maruti Suzuki. Mesin ini hadir dengan sistem Smart Hybrid. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 103 petadetik, dan torsi 137 Nm. Mesin ini dipasangkan transmisi manual 5 percepatan, dan otomatis 6 percepatan. Soal fitur, Toyota menawarkan Hyryder dalam varian E, S, G dan V. Dari segi keselamatan, Toyota menawarkan Urban Cruiser Hyryder dengan fitur-fitur seperti TPMS, 6 airbags, Hill Hold Assist, Hill Descent Control, rem cakram di semua roda dan sebagainya. Beralih ke harga, Toyota belum mengungkapkan, namun beberapa media otomotif India memperkirakan, Toyota Hyryder akan dibanderol sekitar 1 juta rupiah sampai 1,6 juta rupiah, atau setara dengan 190 juta hingga 303 jutaan.